melakukan deket ini. Tepat 23 Juli dini hari, Gus Dur mengeluarkan keputusan kontroversial, dekret presiden yang dibacakan juru bicaranya Yahya Stakuf. Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama perkembangan politik, sontak keputusan Gus Dur ini mengundang reaksi keras berbagai kalangan. Mulai dari tidak adanya dukungan dari TNI, seruan fatwa Mahkamah Agung bahwa maklumat Presiden Gus Dur bertentangan hukum, hingga MPR yang tetap menggelar sidang istimewa tanpa kehadiran sang Presiden. Ironisnya, dengan serta-merta pula, MPR melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dan Gus Dur pun lengser dari tampuk tertinggi kepemimpinan di Republik ini. Ya, itu tadi rekaman saat-saat menjelang dicopotnya seorang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur secara paksa melalui sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Masih banyak misteri yang menjadi pertanyaan masyarakat hingga saat ini. Untuk itu kita undang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk tampil di Kikendi menjelaskan berbagai pertanyaan yang masih mengganjal tadi. Termasuk, apakah benar sampai saat ini Gus Dur belum menerima pencopotannya secara paksa tadi? Jadi, Gus Dur, tadi itu ringkasan dari peristiwa detik-detik terakhir Anda mengundurkan diri atau mundur atau dimundurkan. Nah, apakah sampai sekarang Anda memang... Dilengserkan. Anda dilengserkan. Apakah Anda masih tetap sampai saat ini tidak menerima dan menganggap itu tidak sah? Oh, enggak benar. Enggak sah emang. Itu proyek politik dari MPR. Karena itu Amin Rais tidak merasa perlu memberitahu saya. Iya, dulu Anda atau sampai sekarang bahkan Anda tetap menganggap itu sebagai pelanggaran konstitusi. Pelanggaran apa sebenarnya? Pelanggaran konstitusi karena di situ ada insubordinasi. Insubordinasi itu siapa yang mimpin? Yang mimpin Kapolri Bimantoro dan Panglima TNI namanya Widodo AS sekarang Menko. Udah itu. Apa adanya saya omongin. Tapi begini Gus, setelah Anda merasa itu tidak sah, tapi toh kenyataannya Gus Dur digantikan oleh Megawati, kemudian sekarang kita punya presiden namanya SBY, semua berjalan normal saja. Lalu apa negatifnya bagi bangsa dengan pencopotan Anda tadi? Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya dilengserkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR yang dipimpin oleh sekarang Menteri Sosial Bachtiar Hamzah. Yaitu menurut undang-undang, pansus-pansus itu harus tutup pintu supaya nggak didengar orang dari luar. Tapi oleh Bachtiar Hamzah dibuka 10 cm, di situ berjejer-jejerlah tipnya wartawan. Nah kan, waduh, semua yang ada dalam sidang diketahui dunia luar. Itu pula yang membuat saya, oh kalau gitu saya mereka maksudnya melengsirkan saya dengan segala cara. Hukum gak hukum. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Gak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh. Tapi sekian tahun sudah berlalu Gus. Untuk apa rasa penasaran, perasaan? Loh, saya gak pernah itu terserah bangsa Indonesia. Saya itu memaafkan semua sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati kalau memang Anda marah dan kecewa? Saya gak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diem aja lah, kenapa saya jadi ribut? Saya gak mau ribut.
Baik, Gus Dur. Tapi disuruh apa namanya memandang itu benar nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya. Barang antara benar dan salah. Jadi yang benar dalam hal ini istri saya. Tapi kenapa Gus Dur nggak mau nurut? Tanya sama dia, jangan tanya saya dah. 300.000 orang mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu? Tapi saya bilang daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika Anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta, orang-orang dari Jawa Timur. Loh, begitu ditunggu-tunggu nggak datang. Saya yang nahan kok. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Dur, datang lah beneran itu ya? Ya bukan begitu, artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan. Tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Ya bagi saya bukan korban, biasa aja. Nah, satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa loh, Anda tampil seperti itu? Lah ya itu supaya saya gak dianggap presiden. Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden? Loh, orang dingin hatinya, gak jadi marah. Tapi Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, ngapain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati akur-akur aja, rukun-rukun aja. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya tapi apa itu? Tapi itu pun saya hari raya masih kesana, masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Ada satu hal, kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat Anda dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden. Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa, nggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang nggak jelas itu. Saya diperintah oleh 5 orang sesepuh saya. Itu saja, kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api. Tanpa perlu berpikir? Tanpa perlu berpikir. Kenapa begitu? Loh, selain sesepuh saya ini orang pesantren disuruh nurut orang tua. Itu gak bisa ditawar itu Gus ya? Gak bisa ditawar. 5 orang itu, saya gak sebut namanya. Ya, Gus Dur, dalam 20 bulan sebagai presiden, prestasi apa saja sih yang sudah dicapai? Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan, jadi 4 kali 1 bulan. Itu tugas saya cuma satu. Apa? Yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu aja, gak ada pikiran lain kok saya. Tapi ada yang menurut. Dan ternyata berhasil toh. Kita tetap satu negara hari ini. Jadi Gus Dur merasa itu karena jasa Gus Dur? Bukan, artinya tugas saya begitu. Karena saya berjasa itu adalah soal kedua.
Tapi ada yang menuduh bahwa Gus Dur ini sebenarnya menggunakan aji mumpung. Mumpung jadi presiden, dibayari negara, keliling jalan-jalan. Alah, nanti sejarah akan membuktikan. Tapi Gus Dur, perjalanan Anda itu menelan biaya sampai 52,7 miliar. Ya, tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi. Jadi nggak bisa dipersoalkan itu biaya. Nggak bisa dipersoalkan. Loh, kalau nggak kan udah dipakai oleh orang-orang brengsek itu. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh Departemen itu. Persisnya itu. Karena Departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan, karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Depen dibubarkan. Kalau Depen jelas. Akibatnya sekarang pers itu sangat tidak terkontrol. Begini bahkan ya. Pornografi sekarang merajalela. Ya, betul. Itu dosa Anda loh. Enggak dong, dosa yang nyarin. Saya diapa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Dan itu hanya mungkin kalau Depen gak ada. Sekarang gak ada kebebasan berpikir. Tapi kalau kebebasannya seperti sekarang gak ada yang kontrol, Gus? Loh, siapa aja bisa? Kita kontrol nanti dong. Siapa yang mengontrol? Ya antara kita aja. Kenapa sih masyarakat juga penting peranannya kok? Memang hanya pemerintah aja. Baik, Gus. Satu lagi hal yang dicatat ketika Anda menjadi presiden dan agak kontroversial, yaitu masalah PKI. Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI ya, dan keluarganya. Terserah, kesan gak kesan, terserah. Apa alasan yang Anda? Terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu yang penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Jadi Anda tetap merasa bahwa apa yang Anda lakukan mencabut TAP MPR itu benar? Benar karena persamaan dengan Undang-Undang Dasar gitu loh. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Dasarnya begitu, mau diapain? Begitu itu bagaimana? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini yang penting kita ngelihatnya dari situ. Kalau belakangan ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit? Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Gus Dur, di antara banyak statement Anda atau pernyataan Anda yang dianggap ngawur, dianggap nyeleneh, ada satu yang dicatat dan dianggap serius, yaitu ketika Anda berada kalau nggak salah di Italia, Anda menyatakan bahwa pernah suatu ketika Faisal Tanjung, waktu itu Panglima ABRI, diminta untuk menghabisi Anda. Jadi yang minta adalah Pak Harto. Anda dan Megawati ingin dihabisi. Dan statement itu terbuka loh, Gus Dur. Dugaan Anda kata-kata dihabisi ini, dihabisi karirnya atau dibunuh? Tanya Pak Harto. Kenapa? Karena Faisal Tanjung mengucapkan itu. Lalu Pak Wiranto sebagai Panglima Kostrat, nelpon saya, Gus, Panglima saya kok bilangnya begini-begini, ya?
saya anggap itu soal politik lah. Pak Harto juga bukan soal pribadi kok itu, soal politik. Politik mengharuskan itu ya itu, tapi saya tahu juga kebiasaan Raja Jawa. Pak Harto kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Karena itu saya bilang sama Pak Wiranto, begini Pak Wir, tolong Anda pergi ke Pak Harto, tanya omongannya Faisal Tanjung yang begitu itu betul nggak? Apa jawabnya Pak Harto di Cendana kepada apa? Pak Wiranto? Bahwa, wah nggak mungkin dong saya begitu. Megawati itu dilindungi ayahnya. Gus Dur dilindungi para kiai. Lah selesai sudah. Mau soal politik. Saya nggak ada dendam pribadi, nggak ada. Malah saya terus terang aja ini ada Yeni anak saya ini. Ikut saya kemarin hari raya pertama hari Sabtu. Saya soan Pak Harto. Ya maaf-maafan hari raya sudah selesai. Terus makan pulang. Ya tapi ini kan untuk meluruskan sejarah. Jangan sampai orang salah paham mengenai ya, ini. Tahu, Pak saya. Faisal Tanjung juga secara terbuka mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada itu. Jadi apa yang Anda bilang? Ya kalau bilang, begitu Pak Wiranto dong. Dia mengatakan Pak Wiranto bohong. Ah. Anda bilang ada operasi naga hijau, naga merah itu kan orang memang bilang. Ya begitu saya dengarnya kok. Gus Dur ini ngarang-ngarang aja. Ya saya nyatanya nanti sejarah akan buktikan betul tidaknya itu. Tapi Gus Dur sendiri pernah datang ke Pak Harto untuk mengklarifikasi ini? Nggak perlu ngapain. Tapi dari penjelasan Pak Wiranto memang Pak Harto bilang tidak pernah ada karena iya. Tadi itu ya. Kayak kemarin ini. Saya ke tempatnya Pak Harto, sepulang saya dengan suara terbata-bata karena Pak Harto itu sudah banyak lupa. Itu ngomong kepada para ajudannya, ngomongnya apa? Saya pengen ngomong dengan Gus Dur panjang-panjang tapi nggak bisa. Itu tuh. Coba. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia pelupa itu, terbanyak nggak lupa. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Ya, jangan dilanjutkan dulu Gus Dur, kita break dulu. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pendapat para tokoh mengenai Gus Dur. Ini dia cuplikannya. Gus Dur ini manusia yang langka dan kontroversial, aneh, tapi juga jenius. Gus Dur terlalu maju buat Indonesia. Jadi Indonesia sendiri belum siap untuk menerima pemimpin seperti Gus Dur. Maka dari itu jadi terjadi kontroversi, karena Indonesia sendiri masyarakatnya memang belum siap untuk memperoleh pemimpin seperti Gus Dur. Di mata saya, Gus Dur adalah pertama ya itu kawan sahabat saya, karena sebelum jadi presiden saya sudah kenal sama beliau, sering bersama-sama dalam dialog, dalam seminar, dalam sebagai narasumber. Yang kedua, Gus Dur adalah juga atasan saya. Saya senang sebab sebelumnya presiden kita tidak pernah memberikan pernyataan kontroversial, tapi malah bertindak kontroversial dengan korupsi, kekerasan, dan penyembelihan hak asasi manusia. Jadi saya senang ada presiden yang memperjuangkan pluralisme, demokrasi, yang untuk Indonesia dianggap kontroversial. Sebagai pribadi, dia orang yang paling memberikan kesan pada saya dalam hidup saya, karena penuh dengan warna dan penuh dengan substansi. Itu saya mendatangi Gus Dur sebagai ulama yang diakui oleh 40 juta umat di Indonesia. Saya sangat mengidolakan Gus Dur, otomatis saya juga pastinya akan menghormati dan meyakini apa yang menjadi fatwa dari seorang Gus Dur. Pada saat Bapak Presiden merencanakan mengeluarkan dekrit, terjadilah perbedaan pendapat. Karena sebagai Menko Polsoskam, saya menganalisa kalau dekrit sampai keluar, keadaan akan semakin memburuk. Itu kira-kira mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya. Nanti saya kenal Gus Dur sudah lama. Tapi mengenai koalisi itu akan secara alamiah nanti.
Menjelang 2009, sejumlah nama disebut-sebut sebagai calon presiden. Selain SBY, Megawati, Yusuf Kala, nama Gus Dur juga mulai disebut-sebut. Dari segi popularitas, menurut Lembaga Demokrasi dan HAM yang terbaru, urutannya sebagai berikut. SBY 21%, Megawati 17,6%, Amin Rais 7,5%, Yusuf Kala Wiranto 4,9%, Gus Dur 1,5%. Agak lebih dikit, 1,9% Gus Dur. Lumayan, 0,4% lebih tinggi. Nah, kemudian dan yang menang gak disebut. Belum ini Gus Dur. Yang paling bawah itu. Pertanyaannya, apakah Gus Dur juga berminat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2009 nanti? Saya ini kalau diperintahkan oleh lima sesepuh, ya saya akan jadi calon. Tanpa tim sukses, tanpa duit. Dulu begitu. Kalau Gus Dur maju tadi tanpa uang, tanpa macam-macam, lalu modal Gus Dur apa? Kepercayaan masyarakat. Apa Gus Dur yakin masyarakat masih percaya sama Gus Dur? Loh. Ayo ikut saya yuk, nanti kalau saya ke situ Bondo 250 ribu orang. Berbanding 100 atau 200 juta sedikit sekali itu Gus. Loh, kalau cuma dia lah banyak. Saya ini tiap 2-3 hari sekali, 2 atau 3 hari sekali ini kiai kampung. Kalau mau ikut nanti hari Kamis ke Cicalengka dengan saya, tempatnya Ajengan Said. Itu 3.000 kiai kampung. Kembali ke dalam konteks Gus Dur akan mencalonkan diri, katakanlah setelah mendapat restu dari dua kiai lainnya. Pertanyaannya, dengan kondisi penglihatan yang terkendala ini Gus Dur, dan itu menjadi hambatan ketika Gus Dur dulu mau maju oleh KPU, dianggap bahwa tidak memenuhi persyaratan kesehatan fisik. Melanggar undang-undang. Tapi kan itu masih ada sampai sekarang Gus Dur. 4 buah undang-undang karena KPU-nya dibiarkan curang. Kalau kemudian itu terjadi lagi sekarang ini tahun 2009? Ya biar aja. Rakyat masih ada ini. Tapi Gus Dur berarti gak bisa maju dong. Apa? Gak bisa maju karena terkendala oleh... Saya itu gak butuh maju kok. Orang tua-tua itu kan punya solusi sendiri nanti. Ini sedikit berandai-andai Gus Dur. Kalau akhirnya Gus Dur tidak maju, siapa tokoh yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita? Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Jadi kalau harus menyebut tokoh, Gus Dur bisa nggak menyebut tokoh? Siapa kira-kira yang pantas dari Anda? Nanti dong, rahasia perusahaan. Baik. Di sini ada Ibu Sinta Nuria, istri dari Gus Dur. Ibu Sinta, pertanyaan penting nih. Kalau Gus Dur mencalonkan diri lagi dan direstui oleh para kiai, apakah Anda mengizinkan? Saya sebagai istrinya, menjadi apapun, saya akan tetap mendukung. Karena terpaksa atau karena cinta? Jelas karena cinta dong. Tapi boleh tahu nggak, mana yang membuat Anda bahagia? Sebagai istri Gus Dur sekarang atau sebagai istri Gus Dur ketika menjadi presiden? Sebagai istri Gus Dur, baik sebagai presiden, sebagai orang biasa, sebagai kiai, atau sebagai apapun, saya akan tetap bahagia di sampingnya. Saya baca di biografi Gus Dur ini, dulu Anda ini cantik dan diperebutkan. Sekarang sih masih cantik juga.
Tapi dulu Anda cantik dan diperbutkan oleh banyak pemuda. Tapi yang tidak terungkap di sini, mengapa Anda mau kawin sama Gus Dur? Karena itu adalah kehendak Allah. Yakin? Saya yakin. Saya dapat informasi katanya Anda dipaksa oleh paman. Paman siapa? Jadi saya punya paman. Nanti dulu. Nanti dulu, nanti dulu. Namanya Pak Aziz Bisri. Ya. Dia marah. Loh kok Nuria itu mau aja salaman dengan Abah Kiai Bisri Sansuri, kakek saya dari ibu. Kenapa? Saya kan juga pengen salaman. Nah, itu paman ngiri. Oh. Ibu Sinta, apa sifat-sifat Gus Dur yang paling menyenangkan buat Anda? Kok kayaknya susah, apa nggak ada ya? Makanya gampang. Iya, ngurusnya sih gampang. Makan juga apa adanya, apa saja dimakan. Tambah lagi ya, yang paling menyenangkan yang saya. Yang menyenangkan dulu. Pada setiap kali saya melahirkan anak, ya, setiap malam kan biasanya anak bangun. Nah itu, setiap kali anak saya bangun, nangis, maka Mas Dur yang pertama kali bangun, kemudian mengganti popoknya yang kena kencing, kemudian mengangkatnya dan menyerahkan kepada saya. Saya tinggal netein, setelah anak saya tidur, kemudian diambil lagi, ditaruh di boklaksi lagi. Pertanyaannya, kalau yang menjengkelkan, apa sifat-sifat Gus Dur yang menjengkelkan? Yang menjengkelkan ya kalau urusan kesehatan, susah sekali diaturnya. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Baik. Nah, banyak yang tidak paham pada semua tindak atau banyak tindakan Gus Dur, langkah-langkah Gus Dur yang dibilang jurus dewa mabok gitu Gus Dur. Tapi Yeni kelihatannya bisa memahami Gus Dur. Kira-kira bagaimana kita bisa memahami seorang Gus Dur? Atau kita bisa menerima Gus Dur apa adanya, bagaimana caranya Yen? Yang dikatakan oleh beberapa orang tadi yang diwawancara bahwa Gus Dur itu ahead of his time, sangat jauh melampaui zamannya. Jadi kalau ada seorang kiai dari Pandeglang mengatakan dengan sangat sederhana bahwa Gus Dur ini ibaratnya kepala lokomotif kereta Jepang yang sangat supersonik itu, sementara gerbongnya ini gerbong ya kereta kita sekarang, gaya baru ekspres atau gaya baru malam atau apalah. Jadi terseok-seok, gak bisa mengikuti. Tapi satu hal bahwa Gus Dur ini selalu mendasari tindakannya kepada beberapa hal yang sebetulnya sangat simpel. Keinginan beliau adalah menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. Jadi seperti dikatakan tadi misalnya PKI dan lain sebagainya itu hanyalah upaya, sedikit upaya bagaimana terjadi rekonsiliasi di antara sesama anak bangsa di Indonesia ini. Itu, jadi sebetulnya tidak ada kontroversinya kalau kita bisa memahami dari gambaran besar seperti itu. Lalu soal tadi kebetulan karena saya ikut menemani pada waktu pakai celana pendek di halaman istana. Itu sebetulnya adalah upaya terakhir dari Gus Dur, ya waktu menjadi presiden masih, atau hari-hari terakhirnya lah. Untuk mengajari bangsa ini, untuk berpikir mendahulukan substansi bukan bungkus. Nah pada saat Gus Dur rajin mengkritik SBY waktu itu, Anda justru masuk menjadi staf ahli presiden. Ya. Apakah Gus Dur tahu atau Anda diizinkan? Sangat tahu dan saya... Diizinkan? Ya. Ada masalah, itu urusan dia. Tapi kan ini jadi orang bingung ini lihat, loh itu anaknya Gus Dur. Ya biar bingung. Jadi Gus Dur tidak pernah ikut campur dalam kehidupan Anda? Tidak pernah. Gus Dur, ada satu misteri yang Anda harus ungkapkan pada kesempatan ini. Yaitu katanya kalau Gus Dur tidur, kita ngobrol, kita diskusi, Gus Dur bangun langsung nyambung. Apa betul itu Gus? Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya. Nah tentu mereka belum bicara jauh, dari situ-situ aja masih. Jadi kalau itu saya, wah disangkanya saya denger. Lah. Nah, di sini ada Anita.
salah satu putri dari empat putri. Sayang Alisa yang paling tua nggak bisa hadir ya. Tapi ada tiga putri yang hadir di sini. Pertanyaannya sederhana aja Anita. Bagaimana perasaan Anda jika membaca atau mendengar bahwa Gus Dur dihujat? Reaksi pertama seperti apa? Terutama ketika menjadi presiden. Oke, itu berhubungan juga sebenarnya dengan satu yang saya kagumi dari Bapak dan saya belajar juga dari Bapak. Apa itu? Yaitu bahwa kita nggak perlu berpikir mengenai orang melihat kita seperti apa. Yang penting kita berusaha melakukan do the right thing. If we believe it as something's right, ya udah kita lakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dihujat sana sini, saya ngerasanya cuman pasti Bapak punya alasan untuk itu, untuk melakukan apa yang Bapak lakukan, punya alasan kenapa Bapak mengatakan apa yang Bapak katakan, dan itu cukup untuk buat pegangan buat saya untuk mensupport Bapak. Itu. Menarik sekali. Sekarang giliran Inaya. Inaya, enak mana jadi anaknya Gus Dur yang sekarang atau anak presiden? Yang pasti jadi anaknya Gus Dur dalam berbagai kondisi, mau jadi presiden, gak jadi presiden, mau jadi ketua PBNU, selalu bahagia jadi anaknya Gus Dur, apapun itu. Di Metro TV, ada program namanya news.com. Dan di situ ada figur Gus Pur yang meniru Gus Dur. Apakah keluarga nonton acara itu? Iya, tiap minggu malam itu selalu ada di situ. Pertanyaannya, bagaimana reaksi keluarga ketika melihat tokoh Gus Pur ini? Marah, jengkel, senang, atau apa perasaannya? Yang saya tahu Pak Handoyo itu, Pak Handoyo itu sangat kagum pada Bapak. Dan saya sangat melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Handoyo itu bukan apa ya, kok dalam bahasa Inggrisnya mocking ya, bukan mockery, tapi lebih karena itu bentuk penghormatannya beliau kepada Bapak. Jadi nggak ya, perlu jengkel. Oke, baik kalau gitu kita minta itu saja kok repot-repot memahami Dokter Handoyo. Kalau gitu kita panggilkan Gus Pur atau Dokter Handoyo. Nah, kalau orang bertanya, silakan duduk. Bagaimana sikap Anda terhadap Gus Pur? Saya bilang, itu advertensi gratis. Ibu Sinta, sebenarnya siapa yang lebih ganteng di antara ini? Gus Dur dong. Dokter Andaya ini pengikut advertensi Fuji Film. Lebih indah dari warna asli. Tapi tunggu dulu. Waktu itu saya tanya sama Dokter Handoyo, Anda udah dapat izin belum dari Gus Dur untuk memerankan Gus Pur? Katanya sudah dapat izin. Apa betul, Gus? Ya, anggap aja udah dapat. Habis mintanya pun begitu, ya udah. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagaimana kita lihat Dokter Handoyo menirukan Gus Dur menjadi Gus Pur di news.com. Ini dia cuplikannya. Gimana Gus? Kalau berani ya dituntut sana. Gitu aja kok repot. Jangan bawa-bawa saya ya. Saya tuh gak ikutan. Saya datang sendiri, wong saya cuma mau silaturahmi. Gitu aja kok repot sih. Kritik itu penting loh untuk kemajuan. Gitu aja kok repot. Tapi Dokter Handoyo pernah mengatakan ke saya bahwa memang beliau ini sangat mengagumi Gus Dur. Apa yang Anda kagumi dari Gus Dur? Pertama oleh karena saya kenal biografinya beliau, saya baca. Lanjutnya beliau juga yang saya salut, dia berdiskusi dengan orang-orang yang warnanya pelangi, Pak Andi. Kalau nginjem terminologi politik, mulai dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Tidak pandang suku, agama, pandang ras, itu. Bangsa. Dan beliau selalu dalam mindsetting Gus Dur itu ada paham. Pertama keislaman, kedua adalah keindonesiaan. Yang ketiga adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ini
beliau implementasikan dalam satu kata, demokrasi, pluralisme, kesamaan di hadapan hukum, tidak ada diskriminasi. Anda sudah mulai berani menyimpulkan pemikiran Gus Dur ya? Dikit-dikit dapat Pak Andi, oleh karena saya baca. Nah, Gus Dur, Dr. Handoyo ini dianggap mampu menirukan Anda secara persis di news.com. Tapi kalau boleh jujur, menurut Gus Dur, apa yang nggak bisa ditiru oleh Dr. Handoyo? Ya nanyanya yang keliru, ke dia jangan ke saya. Apa yang gak bisa? Berkomentar tentang apa yang tidak bisa dilakukan oleh Dr. Handoyo mengenai Gus Dur? Nah, ini pengakuan yang jujur dari istri ini. Coba apa? Satu hal yang dikenal oleh masyarakat tentang Gus Dur adalah juknya. Kemanapun juga orang hanya seakan bertanya apa juk terakhirnya Gus Dur. Nah, yang itu yang tidak muncul dari Pak Dr. Handoyo. Wah, harus belajar banyak ini kelihatannya. Baik, luar biasa Gus Dur. Sebelum kita akhiri acara ini, kita akan membagikan buku biografi Gus Dur yang ditulis oleh Greg Burton. Ya. Untuk kita yang hadir semua dapat satu-satu. Ya. Dan bagi Anda pemirsa yang ada di rumah, Anda juga bisa mengakses buku ini melalui kikandi.com. Dan Gus Dur, sebelum berakhir, kita punya sebuah karikatur untuk Gus Dur. Sebentar. Ini dia. Jadi di sini digambarkan Gus Dur pakai kopiah dengan pakaian silat ya, jawara. Memegang kendi bertulisan Drunken Master. Oke, Gus Dur, ya, sekali ya. Lagi terima kasih untuk kehadiran ya. Gus Dur di sini. Sama-sama. Minta maaf kalau ada guyonan yang enggak pas juga Gus Pur. Iya. Dan pemirsa, berakhir sudah acara Kikandi. Mudah-mudahan ada arti yang bisa Anda petik dari semua pembicaraan dan wawancara ini. Sampai jumpa.